Hedav Glamping. Oke, kali ini kita ada di The Duff. Ini untuk kamar glamping yang kita pesan. The Duff, bondelnya kayak gini. Oke, ayo kita masuk. Nah, jadi pertama kali kita masuk dikasih warning, yaitu dilarang merokok dan jagalah kebersihan seperti biasa ya. Dan pertama kali kita masuk, kita langsung dihadapkan dengan kamar mandinya. Kamar mandinya seperti ini kira-kira. Di sini juga ada water heaternya. Jadi kalau kalian mau mandi pakai air panas ataupun air biasa, bahkan air dingin, karena di Bogor kan dingin banget kan. Posisinya ada showernya, ada juga buat kalian ambil wudhu, tempat peralatan-peralatan mandi kalian di situ, terus ada klosetnya juga, sama ada wastafelnya. Seperti biasa airnya pasti deras ya. Baca aku kayak gitu. Dan ada kaca juga di sini. Seperti biasa di kaca juga ada peringatan buat kalian, jangan membuang apapun ke wastafel, akan mengakibatkan wastafelnya tersumbat dari Duin Villas. Jadi ikutin semua aturan-aturan yang dikasih sama Duin Villasnya ya. Kita lanjut ke tempat yang lain. Nah, kalau di sini langsung dihadapkan dengan kasur yang size king. Jadi bisa untuk 2 orang, 3 orang, bahkan 4 orang dengan posisi yang kalian atur sendiri. Dan di sini juga disediain tempat untuk kalian gantung jaket, tas kecil, topi ataupun barang-barang seperti jas hujan, karena di sini kan Bogor kan sering hujan ya. Kita keluar. Oke, seperti biasa di sini juga ada hordengnya. Hordengnya estetik karena warnanya hampir senada dengan warna si glamping kita, coklat dan kuning. Oke, kita keluar. Nah, yang keluar nih posisinya kayak gini nih. Jadi kalau kalian datang, kalian pesan yang ini, bentuknya kayak gini tampilannya dari luar. Kelihatan gak sih? Kelihatannya. Dan ada balkonnya dengan 2 kursi dan 1 meja buat kalian bisa duduk di sini. Kayak gitulah kira-kira. Dan pemandangannya langsung ke gunung di sana. Tapi kalian terhalang sama pohon ini, tapi bisa geser tuh. Tuh, itu pohonnya. Itu pohonnya, itu gunungnya. Terus di sini juga ada kamar yang lain, kamar the hall, ada the draft, dan di sana juga ada kamar. Jadi semuanya lengkap di sini, dan juga di sana ada tempat duduk santai buat semua pengunjung di sini. Jadi semuanya tanpa terkecuali boleh duduk di situ, dan di situ juga ada tenda. Dan di sini juga lantai atasnya nih. Nah, kalau di sini tidak ada AC karena posisinya udah dingin banget nih, tapi dikasih kipas nih. Ada kipasnya. Terus ada berantakan barang-barang kita. Terus ada kulkasnya, ada water heaternya, terus ada TV yang pasti, dan ada kamar lagi di atas. Bisa nggak ya aku naik? Bentar ya. Sorry. Oke. Nah, sampai sini aja ya. Kabarnya kayak gini, kalau kalian lihat lampunya persis banget di atas kalian, jadi terang di sini mau itu malam hari ataupun siang hari. Dan ada jendela juga yang menghadap keluar, langsung keluar bagian atas dan sangat terbuka. Jadi kalau kalian posisi lagi di atas, sebentar saya naik dulu. Nah, posisinya kayak gini. Bening kayak gini kira-kira kalau kalian lagi tidur di atas. Semuanya masih bisa kelihatan dari atas ke semua penjuru. Ada di bawah, lampu, dan lain-lainnya. Oke, sekian, terima kasih. We'll be right back.
sini juga terdapat fasilitas yang ditawarkan, seperti mungkin itu aja dari gua. Jadi, kalau kalian mampir ke Bogor atau berencana mencari tempat staycation bertemakan glamping, nah, The Wind Villas Paseban ini merupakan pilihan tepat untuk kalian sebagai salah satu resort yang recommended banget. Terima kasih. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. She puts her hand in mine.